Halo kok friends, kali ini kita lagi ada soal nih. Tapi pada soal kali ini ada sedikit kesalahan. Pertanyaannya seharusnya adalah, apakah bilangan 84 merupakan bilangan prima? Nah, maka sekarang kita harus ingat bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari satu yang hanya punya dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Jadi, bilangan prima itu terdiri dari dua, tiga, lima, tujuh, dan seterusnya. Nah, memiliki dua faktor. Faktor itu apa sih? Faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Nah, maka untuk menentukan apakah 84 ini bilangan prima atau bukan, kita tinggal tentukan saja atau kita cari saja faktor dari 84. Ada berapa ya faktornya? Kalau ada dua berarti prima. Kalau lebih dari dua maka dia bukan bilangan prima. Nah, sekarang untuk mencari faktor dari suatu bilangan tinggal kita bagi nih bilangannya yaitu dengan 1 kemudian dibagi dengan 2, dibagi dengan 3, dibagi dengan 4 dan seterusnya. Nah, maka sekarang yang pertama yaitu kita bagi dengan 1. 84 dibagi 1 yaitu sama dengan 84. Nah, yang dimaksud faktor yang mana sih? Yaitu pembagi yaitu 1 dan hasil pembagiannya. Maka artinya 1 dan 84 adalah faktor dari 84. Nah, berikutnya kita bagi dengan 2. 84 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 42. Nah, artinya maka 2 dan 42 juga merupakan faktor dari 84. Nah, sekarang kita bagi dengan 3. Kita bisa coba bagi ya. Nah, 84 dibagi dengan 3. 8 dibagi 3 yaitu 2 karena 2 dikali 3 6. Di mana 6 adalah hasil perkalian yang paling mendekati 8. 8 dikurang 6 yaitu 2, 4 kita turunkan. 24 dibagi 3 itu 8 karena 8 dikali 3 sama dengan 24. Lalu kita kurangkan sisanya 0 dan didapatkan hasil pembagiannya adalah 28. Maka artinya 3 dan 28 juga merupakan faktor dari 84. Lalu kita bagi dengan 4 hasilnya adalah 21. Nah kemudian berarti kan 84 dibagi 5 nih. Nah kita cek nih apakah 84 itu habis jika dibagi 5 8 dibagi 5 yaitu 1 karena 1 dikali 5 sama dengan 5 Dimana 5 adalah hasil perkalian yang paling mendekati 8 8 dikurang 5 yaitu 3, 4 kita turunkan 34 dikurang maksudnya 34 dibagi 5 yaitu sama dengan 6 karena 6 dikali 5 yaitu 30. Lalu kita kurangkan 34 dikurang 30 yaitu 4. Nah artinya dia ada sisa yaitu 4. Artinya 5 bukan merupakan faktor dari 84. Jadi 5, 84 dibagi 5 tidak perlu kita tuliskan. Maka lanjut yaitu 84 dibagi dengan 6 dan hasilnya adalah 14. Maka 6 dan 14 adalah faktor dari 84. Lalu 84 kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 12. Kemudian 84 dibagi 8 tidak habis, dibagi 9 tidak habis, dibagi 10 tidak habis. Nanti conference bisa coba ya di rumah. Lalu dibagi 11 juga tidak habis, kemudian dibagi dengan 12, hasilnya adalah 7. Nah kalau kita perhatikan di sini, pembagi dan hasil pembagiannya memuat bilangan yang sama yaitu 7 dan 12. Maka 84 bagi 12 tidak perlu kita tuliskan. Dan sekarang kita sudah bisa tentukan nih faktor dari 84 yaitu 1

11 dan 12 memiliki 12 faktor artinya lebih dari dua faktor sedangkan kalau bilangan prima hanya punya dua faktor maka artinya 84 bukanlah merupakan bilangan prima mudah kan sudah selesai nih pembahasannya semoga video kali ini membantu ya semangat terus belajarnya sampai jumpa di video berikutnya